mulai bertanya bagaimana kalau hati kita hadir. Kita bisa bayangkan hal tidak hadirnya saja hati kita, tidak khusus hati kita dalam kita sholat, pahalanya luar biasa. Apalagi dengan kekhusuan. Ketika membaca sholawat bisa diri hati kita hadir khusus, maka Allah yang maha tahu semua pahala yang akan kita dapatkan. Berkolah muslim rohim Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarabimu utawi bakkan kami papati padilati sholat iku tetap indalam keutamaan sholawat ala Nabi SAW ingatasi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini padilah tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bisnadika iya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam man sholat sing sopo mucat sing sopo macat alaya ingatasi ingsun wahidatan ingsun iki sholallahu sholat maka ngeromati sopo Allah alaya ingatasi siman asron ingsun. Maksudnya di sini adalah siapa orang yang membaca sholawat satu kali saja, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Akan tetapi sholawatnya Allah adalah bukan sholawat kayak kita membaca. Allah bersholawat kepada kita dengan menurunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Luar biasa, baru satu kali membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahkan berbicara tentang sholawat, Rasulullah akan butuh sholawat dari kita. Ketika kita membaca sholawat, pahalanya kembali kepada kita. Diibaratkan dengan air, dengan gelas dituangin air sampai penuh, lalu beratnya itu adalah bagian kita. Jadi kembali kepada kita. Rasulullah tak butuh senyuman dari kita, enggak butuh doa dari kita. Rasulullah sudah suci, dijamin masuk surga, bahkan bisa memberikan syafaat ujimah dari akhir. Artinya tak kalah kita memberikan sholawat, maka kembali lagi pahalanya buat kita. Makanya kenapa sih kita susah membaca sholawat tiap hari? Isi besar nafas kita, isi ayunan tangan kita dan langkah kaki kita untuk membaca sholawat kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi bisa dan membawakan begitu perlu. Malah kalau kita hayati sedih, insya Allah ya, kita diberi keberkahan. Ya, sekali-sekali bacakan ya, selawat, ya, debatnya, ya, Siti Kurornya, dan lain sebagainya. Insya Allah berkah. Jadi bukan hanya di masjid saja, berkesakan di rumah. Kalau tidak bisa baca panjang, cukup yang pendek saja. Yang penting sholawat kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, bisnika ya takdir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholat sing sopo mucap, yesimu. Alaya ingatasi iksun alfa sewu marrotan sewu balen sewu rambahan lagia pun semangka orang mati hatta malah-malah yubasiro dan kabar gembira lalu opo kedua si wong si
Gildana melawan surga. Jadi maksudnya di sini siapa orang yang mengucapkan sholawat itu 1000 kali, maka tidak akan mati sebelum dia mendapatkan kabar gembira. Masya Allah. Itu kabar gembira dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 1000. Makanya luar biasa fadil sholawat. Bagi sekarang banyak majlis-majlis sholawat, majlis zikir, majlis sholawat. Di mana-mana. Dan alhamdulillah ribuan jamaah banyak yang hadir. Ribuan jamaah banyak yang hadir karena mereka pengen keutamaan sholat. Selain tadi dalam hadisnya sudah jelas, barang siapa yang baca sholat 1000 kali, Allahumma sholli ala Muhammad terus, maka tidak akan mati sebelum Allah beri kabar gembira di dengan surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan sholat pun bisa menarik rezeki, menarik keberkahan. Bisa kan sholat? Apalagi duduk sebelum sholat Jumat atau khutbah dimulai. Ini seratus kali kita masuk mesin hari Jumat terus baca sholat. Nabi Muhammad SAW mana sih asing sopo lali asing sopo as solat
maca selawat alaya di atas isim papan mata teman-teman akhoa. Salah ya siwa tori penjana ingga dalam surga. Jadi siapa orang yang lupa, lupa di sini adalah dengan sengaja meninggalkan sholawat, lari, lupa, bukan lupa benar berubah, tapi lupa di sini adalah di dalam sarannya meninggal sengaja meninggalkan sholawat, bahkan akibat terhadap sholawat maka akan lupa jalan menuju surga. Tinggal mau kita merutinkan. Gak apa-apa kita disebut kisolawat. Ada kisahnya kisolawat. Ya bisanya solawat loh. Tapi luar biasa berkahannya. Makanya terus dapat merutinkan untuk senantiasa membaca solawat kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak majelis sholawat yang sebelum majelis sholawat tiba kita mau hadirnya untuk diakbar perayaan maulid kerajaan rutinan sekarang diawali semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga. Hanya mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya senantiasa Allah berikan keberkahan sholawat, senantiasa berkahkan